Hai Irfan Hakim, tapi bukan artis. Dirimu memang backgroundnya teater ya? Betul. Oke, udah berapa lama? Berteater tuh dari 2009. Berarti dari kuliah? Dari kuliah, betul. Dari kuliah. Terus profesinya sekarang apa? Sekarang freelance sih. Freelance VO, terus juga apalagi ngeritis badan hukum yayasan, sama ngerintis juga grup teater. Oke, berarti teater itu hobi apa emang udah dijadiin profesi? Untuk saat ini hobi, tapi menuju ke profesi. Oke, kenapa memilih teaternya itu baru mau menuju profesi? Padahal? Karena waktu awal-awal masih itu kan masih mahasiswa ya, jadi masih cuma sekedar hobi. Tapi begitu lulus, terus masih belum bisa meninggalkan itu, walaupun kerja tapi tetap berteater. Jadi kayaknya akan lebih walaupun teater enggak sekarang udah kurang banyak profit ya, banyak duit. Tapi kalau misalnya kita bisa dan kita pinter, terus basic karyanya kuat, sebenarnya ada peluang-peluang juga untuk bisa hidup dari teater. Oke, mimpi tertingginya dari acting? Nggak pengen juga jadi artis sih sebenarnya, jadi pemain film juga nggak pengen-pengen amat gitu. Malah pengennya tuh punya satu wadah sekolah ya, mungkin bukan sekolah tapi satu tempat yang isinya orang-orang yang memang bergelut di bidang teater dan bisa hidup dari situ gitu. Dan intinya tuh satu tempat itu bisa jadi wadah kesenian apapun itu, bukan cuma teater tapi seni pertunjukan. Itu sih intinya, semoga sukses Mas Irfan. Amin. Thank you.